بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Kita masih pada ta'liq yang dibawakan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Berhubungan dengan masalah al-ikhbar bil makan anil dhat wamtina'uhu bil zaman. Dan kemarin ikhwan fillah, taib, ada beberapa perincian taib berhubungan dengan pengkhabaran dengan zaman untuk suatu mubtada yang masuk dalam apa? Dalam arab atau isim makna. Tayyib. Ada beberapa perincian apabila na'am makna tersebut na'am melingkupi semua zaman atau mayoritas zaman, maka zaman datang dalam bentuk nakirah mayoritasnya. Tayyib. Seperti as-sawmu yaumun was-sayru syahrun. Tayyib. Maka dalam kondisi ini ada beberapa pilihan cara baca hari. Ada tiga. Dan yang paling kuat apa? Dibaca nasab. Yang paling kuat dibaca nasab. As-sawmu yaumun. Tayyib. Boleh asawmu yaumun atau asawmu fi yaumin. Tayyib. Kemudian kalau zaman yang berupa isim ma'rifah, maka ini juga ada tiga cara baca. Tayyib. Kita lanjutkan. Wa idza akhbara bil makan an ismi ainin sekarang. Fa in kana ghaira mutasarrif nahu zaidun indak wa dari fawqa dalik fala kalama fi imtina'i raf'ihi wa in kana mutasarrifan wa huwa nakiratun farraf'u rajih nahu anta minni makanun qaribun daruka minni yaminun aw shimal. Ya, kalau mengkhabarkan khanifilah untuk suatu tempat, mengkhabarkan dengan tempat untuk isim ain. Ismu ain istilahnya apa? Istilah yang lain jauhar. Ismu ain jauhar atau anda. Dan apabila isim ain itu bukan apa? Bukan mutasarrif. Ghairu mutasarrif. Contohnya zaitun. Ghairu mutasarrif berarti maknanya apa? Istilah lainnya. Isim apa? Jamid. Nah, isim jamid. Jadi kalau nah mubtada'nya intinya mubtada'nya berupa isim jamid. Nah, contohnya zaitun indak. Dari fauqa dalik. Maka nah fala kalama fi imtina'i raf'i. Tayyib, tidak ada pembicaraan tentang apa dilarangnya untuk merafa'kan. Tayyib, maksudnya apa? Tidak ada khilaf. Nah, tidak boleh zaitun nah tayyib induk. Ya, jelas ini zaitun induk. Dari fauqa dalik. Ini kalau nah, mubtada'nya berupa ismu ain. Tayyib. Dan ghairu mutasarrif. Kemudian wa in kana mutasarrifan, jika nah dia mutasarrif. Wa huwa nakirah.
dan dia itu nakirah, faraf'u rajih, maka yang rafa itu rajih. Nah, misalnya anta minni maka nun qarib. Kemudian daruka minni yaminun aw shimal. Wa huwa baqin 'ala dharfiyyah 'inda al-basriyyin. Wal mudhafu mahdhufun imma min al-mubtada ay makanuka minni makanun qaribun. Taim. Aw min al-khabar ay anta minni dhu makanin qarib. Wa yajuzu an la yuqaddar mudhaf. والإخبار بالظرف يجوز كما ذكره التميمي في شرح التسهيل وإذا كان متصرفا معرفة نحو زيد خلفك وداري أمامك نعم فالرفع مرجوه لأن الأصل في الخبر التنكير والنصب راجع ولا يختص الرفع بشعر نحو قوله syahidna fama nalqalana min katibatin madad dahri illa jabra'ilu amamuha. Tayyib, kesimpulannya di sini perhatikan ya, contoh untuk apa mengkhabarkan dengan makan untuk suatu ismu'ain ya, untuk suatu ismu'ain ini ada beberapa perincian. Kalau ghairu mutasarrif maka nah, terlarang rofa. Taim, kalau ghairu mutasarrif. Zaidun indak. Dari fauqa darik. Nah, kemudian kalau isim ainnya itu mutasarrif dan nakirah. Nah, nakirah. Nah, maka yang rofa itu rajih. Anta minni makanun qaribun. Taim. Wadaruka minni yaminun aw shimalun. Taim. Jadi yang ghairu mutasarrif di sini apa tadi? Fa in kana ghairu mutasarrif ini kembali ke apa? Ke makannya kan sudah. Yaitu wa in kana la makan ghairu mutasarrif. Jadi bukan kembali ke mubtada'nya. Berarti kan? Jadi mubtada'nya berupa apa? Isim ain. Intinya, kemudian khabarnya ini khabar dengan makan, dengan isim makan. Nah, isim makan ini atau dzarf makan itu apa? Kalau ghairu mutasarrif maka jelas tidak boleh apa? Tidak boleh rofa seperti indak, fauqa, ya kan? Fauqa kan ghairu mutasarrif. Nah ini diulang ya tadi. Kemudian kalau isim makan yaitu mutasarrif dan nakirah seperti qarib, dari qaruba, kemudian yamin, shimal, ini kan mutasarrif, ya tidak. Nah maka ini boleh apa? Boleh untuk rafa dan itu bahkan lebih rajih. Anta minni makanun qarib. Daruka minni yaminun aw shimal. Ya, rumahmu dari rumahku ya di sisi kanan atau sisi kiri. Dan dia tetap pada kondisi dzarfiyah di sisi basyriyyin. Tayyib. Wal mudhaf mahdhuf imma anil imna minal mubtada menjadi apa? Makanuka minni makanun qarib. Ya, makanuka minni makanun qaribun. Berarti khabarnya hakikatnya apa? Dalam jumlah seperti ini. Mubtada'nya makanuka, khabarnya apa? Makanun ya kan? Makanun. Atau yang mahdhuf itu diambil dari khabarnya. Seperti anta minni makanun qarib menjadi apa? Anta minni dzu makanin qarib. Engkau kedudukannya di dariku memiliki apa? Tempat yang dekat. Dan boleh untuk tidak ditakdirkan.
boleh tidak ditakdirkan. Taim. Wal ikhbar bi dzarfi yajuzu kama dzakarahu Dhamamiri, dan mengkhabarkan dengan dzarf itu boleh-boleh saja. Taim. Wa idza kana mutasarrifan ma'rifah, apabila isim makan itu mutasarrif dan ma'rifah dengan diidhofahkan. Nah, maka contohnya Zaidun khalfak dari amamak, maka perofaan itu marjuh. Nah, perofaannya marjuh. Kenapa? Karena asal dalam khabar itu adalah apa? Tangkir. Wanas poroje, sehingga menasamkan di sini lebih kuat. Taib. Dan perofaan itu tidak khusus dalam syair. Seperti misalnya dalam syair ini, syahidna famana laqalana min katibatin madad dahri illa Jabra'ilu amamuna. Ya, Jabra'ilu amamuna. Amamuha. Nah. Jabra'ilu amamuha. Ini boleh. Nah, walaupun marjuh. Taib. Boleh tapi marjuh. Lemah. Khilafan dengan Jarmi wal Kufiyyin. Kemudian perincian yang terakhir. Wa idza akhbara bi muaqqatin mutasarrifin min adzarfi min adzarfai min adzarfain an ismi ainin yuqaddar idafatu ba'du ilayhi jaza bihi raf'u wan nasbu. Kemudian apabila mengkhabarkan dengan sesuatu yang muakkad, yang mutasarrif dari dua dzarf, mengkhabarkan untuk suatu isim ain, maka diidhofahkan padanya bu'du. Bu'du bukan bu'du. Ini dhamma ya. Diidhofahkan padanya bu'du. Seperti misalnya nahu Zaidun minni yaumani. Zaidun minni yaumani. Aw farsakhan, aw yaumain, aw farsakhaini. Fa innahu ala taqdir bu'du Zaidin minni yauman. Jauhnya Zaid dariku yaitu sejauh 2 hari perjalanan. Ini dengan sesuatu yang muakkad. Mengkhabarkan sesuatu yang muakkad, ditentukan waktunya, dengan sesuatu yang apa? Mutasarrif dari dua dzaraf. Bentuknya mutsanna. Dan mubtada'nya berupa isim ain. Maka ditakdirkan bu'du. Ya, bu'du Zaidin minni yauman. Boleh dalam bentuk rofa' yauman atau apa? Bu'du minni Zaid, bu'du Zaidin minni yaumaini. Qala Sayyuti fil Hama idza qulta al yauma al jum'atu jaza raf'ul yaumi wa nasbu wa kadzalika nahu al jum'atu mimma tadmanu amalan kasabat wal 'id wal 'id wal fitr wal adha fa inna fil jum'ati ma'na al istima' wa fil sabti ma'a al qada' wa fil 'id ma'na al 'aud wa fil fitri ma'na al iftar wa fil adha ma'na tadhiyah wa kadzalika qauluka al yawmu yawmuk al yawmu yawmuk li'annahu 'ala ma'na sya'nuk. Jadi maksudnya hari ini ya tergantung kamu, harimu, terserah mau diapakan. Wa amru tayyib alladhi tudhkaru bihi wa ammal ahad wa ma ba'dahu min al ayyam fala yajuzu fihi illa rafa' li anna dhalika la yatadammanu amalan. Tayyib. Wa nasbu innama huwa ala annahu ka'inun fiha syai' wa la syai'a ka'inun fiha bi khilafi ma taqaddam. Jadi contoh ya qanibillah,
al-yauma al-jum'ah. Yang masyhur, yang tidak ada, yang tidak butuh perincian sebenarnya apa? Al-yaumu al-jum'ah, ya tidak? Al-yaumu al-jum'ah, al-yaumu sebagai mubtada, al-jum'ah sebagai khabarnya. Tayyib. Nah, kalau dinasabkan sekarang. Tayyib. Dinasabkan boleh. Kenapa? Karena hari seperti Jum'ah ini juga Sabtu, hari Id, hari Fitr, Idul Adha. Ini terkandung di dalamnya ikhwan fillah amal. Ya, hari-hari tersebut terkandung di dalam maknanya, makna penamaan hari itu amalan. Karena Jum'ah dari istima', Sabat dari qada, Id dari aud. Tayyib. Maka ini diperbolehkan untuk apa? Dinasabkan al-yauma al-jum'ah. Tayyib. Seperti juga al-yauma yaumuk atau al-yaumu yaumuk sama. Karena makna yaumuk itu sya'nuk atau amruk. Tapi kalau hari-hari yang lain seperti hari Ahad dan setelahnya sampai Kamis berarti itu tidak ada pilihan kecuali apa? Dirofa. Al-yaumu al-khamisu, al-yaumu al-isnainu. Nah, demikian. Kenapa? Karena pada hari tersebut tidak terkandung amalan. Paham? Baik. Ini perincian secara detail berhubungan dengan apa? Mengkhabarkan. Nah, dengan apa? Dengan makan atau dengan zaman. Baik. Barakallahu fikum.